Katanya Freden gini loh, kalau jantan dan betina yang sek tadi itu kodrat, tapi yang feminin dan maskulin itu gender, itu kesepakatan, itu kultur. Dalam diri setiap orang ada femininnya, ada maskulinnya. Kalau ingin hidup seimbang, dua-duanya harus hidup. Laki-laki punya karakter tegas, mantap, serius. Perempuan punya karakter lembut, melayani, mengayomi. Loh, dalam diri setiap orang harusnya punya dua kualitas ini sekaligus. Hidup ini tidak ada warnanya kalau feminin semua, sepi. Tapi kalau maskulin semua, rusak. Jadi, yo feminin, yo maskulin. Baik dalam struktur masyarakat maupun dalam dirimu sendiri.